Oke, kita ketemu lagi di materinya. Kita lanjut dari sebelumnya membahas kelas abstrak ya. Sekarang kita masuk ke selanjutnya itu untuk kelas interface. Gimana kita akan memperbaiki juga gimana kelas interface digunakan. Ya, kelas interface jenis kelas khusus untuk menjadikan sebuah metode power plan untuk menyampaikan aturan mekanisme kepada anak kelas yang mengimplementasikannya. Jadi sama mirip sama yang namanya abstrak. Nanti di kelas interface juga tidak diperdagangkan saja, nanti diimplementasinya di kelas gurunya atau anaknya. Kelas interface ini berisikan metode abstrak, atribut yang nanti akan diimplementasikan, kemudian tidak ada konstruktor ya. Itu ya, sama ini juga kan ya, abstrak pun juga tidak ada konstruktor, itu kan hanya ditempatin di anaknya gitu ya, karena konstruktor atau diturunannya. Nah, disini tidak di interface, tidak ada konstruktor, ingat ya, hanya mendefinisikan metode abstrak, atribut final ya, atau atribut yang tidak bisa diubah lagi, kemudian tidak ada konstruktor. Kemudian untuk menuliskan interface, Anda menggunakan yang namanya instrument. Maksudnya sama ketika menggunakan apa namanya, menggunakan abstrak kan dari ini ya, mulai dengan abstrak kelas, baru nama metode, nama kelasnya kan. Nah, untuk yang namanya si interface juga sama, interface ciri-cirinya dia ditambah dengan implement. Kemudian nanti untuk integrasinya, kalau ini kan ini kan namanya interface ya, interface. Nah, nanti untuk turunannya kan biasanya kan extend ya, kalau turunan kelas ini di implement kelas, nama ininya, nama super kelasnya. Jadi dia interface, kemudian yang namanya baru nama kelasnya ya, kelas. Nah, tapi nanti di itunya dari kelas interface ini nanti akan diimplement misalnya seperti ini ya. Nah, ini tinggal kan tadi ada apa? Ada yang abstract method, bina atribut sama no constructor. Ya, ya sama kayak buat metode aja. Jadi ini langsung aja, kalau tadi kan kalau kelas abstract itu kan ada, kita buat metodenya lengkap ya, tapi misalkan proyek mainkan misalnya gitu aja kan, karena nggak, kalau ada fungsi seperti ini, nah itu kan diimplementasi kan seperti. Nah, kalau ini kan rumusnya sama juga, ada kita langsung dipisahkan dari abstract method ya. Nah, jadi abstract method tidak tinggal Anda masukin, misalkan void mainkan. Nah, seperti ini. Nanti di implementnya ketika kelas implement baru yang ini interest apa? Biasanya misalnya nama kelasnya tuh musik. Nah, implementnya ya di sini musik. Mirip sama sama turunan ya, tapi turunan kan di sini pakai extend ya. Kalau di sini ini kita menggunakan implement. Oke. Nah, itu contohnya kelas untuk interface. Ya.
Nah, itu digunakan keywordnya implement untuk turunannya implementasi, artinya implementasikan dari kelas interface. Sebuah kelas dapat di-extend, diperpanjang atau diturunkan hanya satu kelas, ya. Hanya satu super kelas. Dapat kemudian yang kalau implement bisa di multiple interface. Ya, artinya bisa di dari beberapa interface bisa diimplementasikan. Kemudian interface tidak dapat diinstansi fill ya. Artinya tidak memberikan atribut gitu ya. Karena ada final atribut gitu. Itu bisa deklarasi ya. Kemudian contohnya kalau yang di kelas diagram cirinya ini kalau di kelas yang garisnya, kalau implement itu interface itu dia ada garisnya itu putus-putus. Nah, kalau yang namanya extend atau yang namanya generalisasi ya, dia ke garisnya kan ada ini enggak ada ini enggak titik-titiknya. Nah, kalau ini ada titik-titiknya. Itu bedanya. Ya, seperti yang namanya interface itu seperti yang namanya kelas, interface-nya tidak bisa diinisialisasi. Kemudian sebuah kelas implementasi interface, implementasi next method. Kemudian sebuah abstract class juga dapat diimplementasi dengan interface. Ya. Ya, oke, kita langsung aja untuk singkat ya. Ini Anda bisa baca aja sebelum kasih slide-nya untuk baca-baca ke bawah gitu ya. Karena itu teori-teori aja bisa dibaca. Bisa kita langsung perhatikan aja. Nah, kita sudah punya kasus di sini. Nah, di gambar di sini yang paling atas itu kelas interface ya, kelas alat musik. Nama ininya nama kelas interface, kemudian nanti nama kelas itu alat musik. Kemudian ada metodenya mainkan, whisper nada, void. Oh ini sorry kurang nih. Nah, saya di sini ada final attribute ini enggak ini ya. Apa itu kurang. Nah. Ya, kemudian nanti diimplement ketika di alat musik. Di sini saya menggunakan tipenya protected ya. Ini pagar-pager nih, saya buat protektif. Karena nanti ada bisa turunkan ke sini nih, turunkan tanpa ada deklarasi. Kemudian di sini ada final-nya apa admin ada untuk atribut nih. Ya, seharusnya ini saya salah nih, harusnya ini yang ada nada itu ini harusnya diadanya di apa namanya atribut ya, adanya di atribut nah. Bisa sama aja sih ya, karena dia nggak ini apa namanya tidak menghasilkan metode, cuma sih harusnya ini maksudnya atribut ke atas ya, sorry. Ini apa namanya surya ini adalah metode surya ini metode atribut ya. Oke, kita mulai mempraktekkan. Kalau ini ada atributnya nama, tipenya string nama kemudian nanti ada extend dari turunan, nanti ini generalisasi ya. Jadi kalau garis ini interface di implement setiap ketiga kelas dari kelas interface alat musik, kemudian nanti alat musik petik itu kita buat turunan ke gitar sama bass. Ya, kita contohkan, kita langsung recordingnya. Nah, kita buat di sini namanya Java kelasnya alat musik ya, kita lihat di sini lagi alat musik. Alat musik K atau pakai CK. Ini kita hapus saja. Kita hapus. Jadi alat musik dengan nama karena dia kelas interface berarti interface nya ini interface. Nah, ini kelas interface ya. Nah, kita masukin langsung ininya void. Ini permainkan ya. Ini seperti kelas abstrak dia. Ya. Ini langsung nggak ini ya nggak fungsi nggak kurawan. Mainkan kemudian style nada style. Ini sangat putih. Ya.
Baik. Dari kemudian di sini ambil nada ya. Tipenya string ya. Sampai sini. Nah, kita sekarang buat alat mesin petik, alat mesin tiup, alat mesin pukul ya. Nah, kalau yang contoh yang abstrak saya dibuat satu bar satu halaman. Nah, kita ini bisa satu halaman, bisa buat halaman yang lain yang dipisahkan. Saya buat pemisahan aja. Ini saya buka lagi, saya masukin. Kalau ini namanya alat mesin petik ya. Alat mesin kita ambil kelas alat mesin petik implement ya, kita lihat di sini petik dia implement ke interface ya, di implement ya, implementasi di kelas interface in kelas spasi. Nah, implement alat mesin beda ya. Oke, setelah ini Anda masukin apa namanya, nama string berarti string. Sorry, ini lihat ya modifier-nya apa? Pagar ya, pagar itu adalah protect. String. Apa tadi? String. Nama string. Nama ya. Oke, terus kita buat apa? Metod ya, metode mainkan. Public. Public. Mainkan. Ya, ini implement. Karena ini mainkan dia seperti override juga nih ya. Karena ini point mainkan kan implementasi dari kelasnya si implement alat musik ya. Nah, di sini. Nah, ini udah dikasih di sini di kelasnya kan, misalkan nah dia. Dia langsung implement ke kita lihat di sini. Nah, mainkan kemudian kita buat statement-nya. Green LN, kemudian kita ambil yang namanya siapa, ambil nama ya, ambil nama, ambil nama. Nah, kenapa merah? Karena dia belum di, nanti buat tulis metodenya, ambil namanya, ambil nama. Kemudian positif lanjut dimainkan dengan cara dipetik ya. Untuk ini lanjut jadi dulu karena ini belum mainkan, belum buat ini dulu, kita dulu kita buat public void yang sekarang yang setel nada ya, setel nada. Setel nada.
Siap. Terus ambil nama ya. Terus kita ambil nama yang metodenya. Kemudian kita buat ini dulu. Nah, sekarang kita buat metode yang kita di sini ambil nama ya. Tadi kan ambil semua ini ya. Makanya dia bukan ini karena pada merah. Ini karena ambil nama belum ada. Kita buat nih. Nanti lihat di sini punya apa? Ambil nama string ya. Ambil string. Ya, string itu yang apa ya? Ambil nama. Ambil nama English. Nah, nama di sini ambil namanya sistem dapat berkirim ini ke nama ya. Kan wait mainkan kemudian sistem dapat print ambil nama dimainkan dengan cara mengetik terus ambil nama itu alat musik, komponen alat musik, spot texting nama, sistem apa merah, teknik nama, kemudian sistem nama dan dari sana. Oke, salah kenapa? Kalau mungkin membayangkan ini, bin setel nama ini salah kebanyakannya. Bin setel nada pada ini untuk setel nama menulis ambil nama. Ini dia benar, ini sistem dapat maklum bukan negara. Sorry, salah ya. Sini harus saya ngomongin ya. Oke. Pas alat musik, implement alat musik. Kelas ini. Kelas alat musik implement alat musik ketik udah ya ini oke, lanjut berikutnya untuk buat yang namanya alat musik tiup. Nah, kita buat lagi nama kelas baru new. Tadi namanya alat musik ini tadi ya, ini implement alat musik copy langsung dari sini ya, cepet nih kita copy dari sini
Ada di sini. Nama berarti di sini salah nih, ambil salah nih, sengaja ambil nama. Jadi karena ini implement dari sini ya, sesuai yang dari sini semua untuk nama method-method ininya ya. Nah, kita copy dari sini semua, copy sampai sini. Nah, oke, terus di sini mainkan kita buat tadi apa, alat musik tiup yang mesti dimainkan, kemudian tinggal diganti aja. Di sini ada alat musik, ambil nama ditiup, berarti dengan ditiup salah ditiup ya, setelah ada yang sama ya. Udah. Terus kita buat lagi untuk yang bass, tadi yang alat musik pukul. Alat musik pukul. Ya, kemudian di sini kita ambil lagi di sini alat implement alat musik. Nah, kita ambil lagi dari sini, copy paste tadi ya. Oke, kenapa saya paste tadi kan sama ya, metode-metodenya tuh hanya sama semua, mail ini semua tuh teks semua gitu, paste lagi cuma. Kemudian ambil yang ini, ganti aja ini alat musik di pool, berarti ini di ini sama kan, repeat sama udah musik. Oke, lanjut. Udah, sekarang tinggal buat yang gitar. Gitar dia extend-nya ke alat musik. Ya, gitar extend atau ini kan tipenya ini ya, turunan ya, alat musik petik. Berarti gitar kita buat gitar. Gitar extend apa tadi, alat musik ketik ya, alat musik ketik. Ya, kita di sini lihat gitar ada string. Nah, ini yang positif gitar. Nah, ini adalah sebagai definisi dulu. Apa public ya tadi ya, public ya, apa nih namanya, string nama ya, sendiri
sektor ya kan. Ya sama-sama ini berarti string nama sama ya, habis nama. Oke, dah kita lanjut mainkan point ya. Public void ini kan ngambil dari sini ya, cuman dia cuma namanya aja sama konstruktornya, berarti sama musim. Nah untuk yang buat ini ya, yang bass ya, satu aja sama gitar buat di sini. Sampai situ kita tinggal sore ya, yang ini karena emang ya, karena ya sekitar ini ngambil dari apa, dari mainkan, saya nggak ada ini, nggak saya implementasikan dibuat metode karena bisa nanti bisa ngambil langsung dari sini ya, karena kan ini turunan dari alat musik, berarti saya mengambil yang namanya ambil nama nih, yang ini kita ambil dari sini, nanti setelah nada saya mainkan. Jadi kan konsepnya yang namanya turunan itu, kelas anak itu bisa mengambil semua atribut atau metode yang ada di kelas subkelasnya atau kelas parentnya, kecuali kalau konstruktor, karena kan nggak bisa. Oke, udah ini karena itu bisa di gitar sama bass, hanya menerbitkan yang namanya nama sama yang namanya konstruktornya. Kita buat untuk demonya, buat driver 2 ya. Nah, sudah ada. Ya. Oke, cara ininya tinggal Anda panggil seperti ini ya. Kita alat musik kita. Kami alat musik tip ya, tentunya ada ya, apa namanya, gitar, ya, karena lepas petik tadi kenapa? Karena turunnya kita lihat di sini, ya, kita lepas petik kan udah besar ini di gitar sama mas, ya, B-nya baik, gede ya. Ini yang kita ambil yang namanya gitarnya. Gitar sama piano. Gitar. Ya namanya sini bukan keluar ya, sekuasornya berarti sini gitar. Dan untuk yang si bas sama ya, bas sama bas sekarang kita panggil kan ada untuk yang nama ini ya, untuk apa? Untuk yang ambil nama ini,
Berarti ambil nama gitar, ambil nama bass. Ya, setel nada sekarang kita panggil yang setel nada sama yang mainkan. Nah, ini. Sekarang ini kita mainkan. Nah, sudah dipanggil. Anda panggil gitarnya. Ini alat musik kan ininya, peronnya yang cuman gitar, bass, ini gitar nih, gitar, bass. Kemudian new gitar dipanggil nih, si gitar ini dengan deklarasi, noise variable-nya. Kemudian gitar mainkan, kita ambil dari si mainkan ini, dari mana? Dari si alat musik titiknya. Dan sini, dari sininya nih diambil. Oke, setelah nada sama mainkan sama setelah nada ambil nana, ambil namanya dari pas ketika ambil di sini ambil nama ya. Sorry, ambil nama ya. Oke, ini ada situ ya, ini namanya. Oke, ini sudah selesai, kita run. Nah, saya dimainkan dengan cari pick elementar no, dimainkan dengan cari pick setiap ada pada 0 kosong ini ada salah nih. Nah, salah nih kosong nih. No, dimainkan kita cek satu-satu ya. Running dulu, running.
Nah, bisa ya. Gitar dimainkan, bass dimainkan. Oke, ini spasinya. Nah, ada ya, selesai ya. Oke, mungkin sampai situ. Nanti sepertinya saya akan dimain lagi. Nah, ini ya. Ini tadi di gitarnya, karena ini gak usah ada, karena udah akan ngambil dari bisa ambil semua tiba-tiba dari sini semua ini adalah dari sorry dari alat petik semua ya. Jika yang lain-lainnya nanti kan nambahkan aja ya, untuk bisa extend alat pukul dan yang alat apa namanya alat pukul sama alat musik tiup ya. Oke, mungkin sampai situ untuk penjelasan di kelas instrumen. Silakan nanti tanyakan kalau tidak paham bisa ada tanya saya langsung. Ya, ayam sakit. Sekian, yang ini. Selamat siang, sore, selamat tinggal.